Pemirsa, wasilah buah hati Anda. Seorang balita ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir di lahan kosong di Kota Tangerang, Banten. Balita ini diduga kehabisan oksigen karena terkunci lebih dari 3 jam di dalam mobil. Polisi memulai penyelidikan dari rumah duka MH, bocah 4 tahun yang tewas akibat terkunci di dalam mobil. Balita MH tidak tertolong, meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Sementara temannya PT diselamatkan meski ditemukan dalam kondisi lemas. Mobil tempat kedua korban bermain telah digaris polisi. Mobil milik seorang warga diparkir di tanah lapang di Gang Mastam, Kelurahan Cimone, Karawaci, Kota Tangerang. Dua bocah bermain di dalam mobil yang tidak dikunci karena dalam kondisi rusak. Keduanya ditemukan dalam kondisi pingsan. Namun diduga mereka berada di dalam mobil lebih dari 3 jam di bawah panas terik matahari. Karena anak-anak kecil main-main ya, dari semalam memang dia ikut main di mobil terus, kemudian keluar pagi-pagi ketemu temannya, Cinapis, main-main lagi sini. Begitu ibunya nyari-nyari kemana, piling ibunya, mesti ada di mobil. Belum diketahui bagaimana mereka bisa terkunci di dalam. Namun diduga kedua balita kepanasan dan kehabisan oksigen karena berada di dalam mobil yang terkunci selama 3 jam. Polisi telah memeriksa keterangan sejumlah warga dan saksi mata termasuk pemilik mobil. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.